بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويغسل لنا أمورنا وألسنتنا يفقه أقوالنا، رب زدنا علما وارزقنا فهما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Selamat pagi, good morning, صباح الخير. Saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kepada semua pejuang dan pecinta Al-Quran. Alhamdulillah, pertama dan selamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab dapat lagi kita dipertemukan pada pagi ini, walaupun bercuti, yang mana berhujung minggu, selamat berhujung minggu saya ucapkan. Yang mana bercuti, saya ucapkan selamat bercuti. Yang mana yang bekerja, selamat bekerja. Okay, pertama dan selamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kita dipertemukan lagi, Allah pilih kita lagi di antara orang-orang yang terpilih untuk sama-sama hadir ke dalam majlis ilmu kita pada pagi ini untuk segmen Tahsinul Quran. Dan seperti biasa ya tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk kongsikan, jangan lupa untuk sebarkan live kita, semoga bermanfaat. Kongsikan sebanyaknya, kongsikan seluasnya, yang mana yang berkelapangan hujung-hujung minggu ni, ajak mereka sama-sama join kelas mengaji kita pada pagi ini. InsyaAllah, semoga kita dapat bantu lebih ramai lagi orang lain mengaji Al-Quran bersama-sama, insyaAllah. Dan sebelum tu, saya nak tuan-tuan dan puan-puan respon sikit. Ada yang berpuasa ke hari ini? Mungkin kebanyakannya mungkin di kalangan golongan golongan ibu-ibu, golongan makcik-makcik, golongan wanita-wanita ni yang nak menggantikan puasa. Mungkin ada yang puasa tak cukup 30 hari ya, kat bulan Ramadan sebelum ni. Jadi inilah masanya untuk kita gantikan balik mana-mana lopong-lopong yang kita ada sebelum kita jumpa dengan Ramadan yang baru, insyaAllah. Dan kita doakan semoga sama-sama Allah panjangkan umur kita, Allah bagi kita peluang. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, sampaikan kita kepada bulan Ramadan, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Okay, ada yang komen yang berpuasa, alhamdulillah, selamat puasa saya ucapkan . Yang mana yang tak berpuasa tu tak apa, jangan borak-borak pasal makanan. Hari ni tak borak-borak pasal makanan . Kesian dekat orang yang berpuasa tu. Okay, baik tuan-tuan dan puan-puan, jadi jangan lupa share, jangan lupa kongsikan, jangan lupa sebarkan live kita pada pagi ini. Okay, seperti biasalah, jalankan amanah dan tanggungjawab anda sebagai seorang pejuang dan pecinta Al-Quran. Dan jom sama-sama kita mulakan dengan kita istighfar sama-sama, insyaAllah. Astaghfirullah, inna Allah كان توابا. أستغفر الله إن الله 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 كان توابا. Teruskan sama-sama. أستغفر الله إن الله كان توابا. 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 Okay, last kali. أستغفر الله إن الله كان توابا. أستغفر الله إن الله كان توابا. أستغفر الله إن الله كان توابا. أستغفر الله إن الله كان توابا.
أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا. Okay, baik, alhamdulillah. Pada tuan-tuan dan puan-puan, yang mana yang baru masuk, yang mana yang baru join live bersama dengan saya pada pagi ini, jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk kongsikan, jangan lupa untuk sebarkan live kita pada pagi ini. Semoga bermanfaat, tuan-tuan dan puan-puan. Ringan-ringankan tangan anda, ringan-ringankan jari anda. Kita sama-sama bekerja-kerja dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Kita cepat-cepat kerja-kerja, tekan-tekan button share kat sebelah kiri ni. Okay, tekankan sahaja percuma je, tak perlu bayar apa-apa. Saya pun nak kongsikan ilmu secara percuma. Jadi rugi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang tak nak dapatkan ilmu secara percuma ni. Rugi sangat tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kena share, kena kongsikan, kena sebarkan sebanyaknya supaya lebih ramai lagi sahabat-sahabat kita, pejuang-pejuang Al-Quran yang lain dapat sama-sama dengan kita untuk sama-sama bertahsin Quran pada pagi ni. Boleh tuan-tuan dan puan-puan, semangat sikit pagi ni insya-Allah. Tarik nafas. Bos. Tarik nafas sekali lagi. Bos. Tarik nafas sekali lagi. Tahan, bos. Alright, alhamdulillah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan sama-sama dengan kita berselawat pula insya-Allah. Okay, kita selawat sama-sama insya-Allah. Nak bawa selawat apa pagi ni? Okay, jom kita sama-sama selawat tabibiyah lah. Selawat tabibiyah ni ramai kata dia suka selawat tabibiyah ni. Semangat sikit kan selawat tabibiyah ni. Okay, jadi jom sama-sama selawat tabibiyah sama-sama. Okay, satu, dua, tiga. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Lagi sekali. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. One more time. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Okay, last time. اللهم صل وسلم على
سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي، سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan, kita teruskan dengan zikir kita sama-sama. Jom. Jangan lupa zikir kita bismillahirrahmanirrahim. Okey, 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. روز. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Okay, last time. Kali yang ketiga. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Alhamdulillah. InsyaAllah. Tabarakallah. Saya cakap kepada semua tuan-tuan dan puan-puan. Muntas. Sebab sama-sama kita berselawat. Sama-sama kita beristighfar. Sama-sama kita berzikir. Alhamdulillah. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan, yang mana yang baru masuk, yang mana yang baru join live pada pagi ini, selamat datang. Saya ucapkan good morning. Sabahul khair. Selamat pagi. Selamat berhujung minggu. Kepada yang mana yang sedang bercuti, yang mana yang bekerja, selamat bekerja. Kalau ada yang berpuasa, selamat berpuasa. Saya ucapkan. Dan saya doakan semoga semuanya dalam keadaan yang sihat walafiat. Sentiasa dalam keadaan sentiasa dirahmati Allah selalu, insyaAllah. Okay, baik tuan-tuan dan puan, jadi kepada anda semua yang baru masuk ni, jangan lupa share, jangan lupa kongsikan, jangan lupa sebarkan live pada pagi ini sebanyak yang boleh, seluas yang boleh. Okay, kongsikan sebanyak-banyaknya, kongsikan seluas-luasnya, sebarkan sejauh yang boleh. Kalau boleh hingga ke seluruh dunia, kalau kita nak boleh kan. Kita nak ajak semua orang Islam ni belajar Al-Quran sama-sama. Kalau tak dapat nak belajar offline, ada yang malu nak belajar offline, kita buat secara online. Jadi tak ada alasan dah untuk kata nak malu mengaji ke, sibuk ke dan sebagainya. Okay, sebab kita sekarang dah ada media sosial. Sambil-sambil nak berbaring pun boleh nak belajar. Sambil tengah duduk-duduk santai-santai pun boleh. Okay, tak ada masalah. Yang penting ilmu apa yang kita belajar ni dapat. Ilmu Al-Quran ni, pahala berkat Al-Quran ni dapat insyaAllah. Jadi share kan, kalau ada grup-grup Facebook, grup-grup Telegram, grup-grup WhatsApp dan sebagainya, kongsikan. Kalau orang Indonesia, orang kata grup WA. Kongsikan dekat grup WA. Kongsikan dekat kawan-kawan. Sebab share dan kongsi adalah gratis. Percuma saja, free je. Jadi manfaatkan sebaiknya peluang untuk kita buat kebaikan ni dengan sharekan, dengan kongsikan, dengan sebarkan sebanyaknya, sebarkan seluasnya insyaAllah. Semoga bermanfaat. Jadi tuan-tuan dan puan, tanpa membuang masa, kita sama-sama buka dulu segmen Tahsinul Quran kita pada pagi ni dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Amin. Okey, sama-sama kita baca doa sama-sama ya, tuan-tuan dan puan. Kita doakan semoga perjalanan kelas kita berjalan dengan lancar. Okey, Allah permudahkan, Allah lapangkan hati kita, Allah bersihkan jiwa kita, Allah tenangkan fikiran kita, dan Allah lancarkan dan fasihkan lidah dan lisan kita untuk kita baca kalam-kalam Allah pada pagi ini, insya-Allah. Sama-sama aminkan dekat ruang komen ini. Aminkan banyak-banyak kat ruang komen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, baik tuan-tuan dan puan, yang mana yang dah bersedia, yang mana yang dah ready tu, boleh tuliskan dekat ruangan komen dah bersedia, dah ready. Okey, jangan lupa tuan-tuan dan puan sediakan pensel anda, sediakan juga nota yang saya bagi. Aha, hari Khamis hari tu saya ada bagi nota. Okey, saya suruh tuan-tuan dan puan yang mana yang belum ada nota buat nota. Okey, jadi saya harap anda semua sediakan. Saya nak pergi ambil nota kejap. Yang mana belum bersedia lagi, boleh bersedia sekarang. Buka Al-Quran. Hari ni saya bawa semuka je, 224. Maklumlah hujung minggu kan, muka saya 224. Saya ada urusan kejap lagi, dan kita sama-sama baca tu, sama-sama kita tengok nota tajuk yang saya bagi dah sebelum ni, yang tuan-tuan dan puan-puan dah buat dekat rumah tu. Okey, yang mana sediakan dulu barang-barang tu, nanti saya akan datang balik, kita akan terus mulakan kelas. Boleh? Okey, saya nak pergi ambil nota kejap. Alright, baik tuan-tuan dan puan. Ha, yang ni nota saya dah bagi dah. Nota piramid yang hari tu saya bagi. Okey. Saya harap tuan-tuan dan puan ada dah buat kat rumah. Okey, insya-Allah nanti apa-apa kita akan rujuk pada sini. Okey, kita akan rujuk huruf-hurufnya kat sini. Then insya-Allah hari ni pada muka surat ni, saya akan tekankan lebih kepada hukum nun sakinah dan tanwin. Untuk kawan-kawan sahabat-sahabat kita yang baru belajar tu kan, saya tekankan hukum nun dan tanwin, hukum nun sakinah dan tanwin dulu. Nanti baru kita akan masukkan dekat bab mim sakinah, insyaAllah kalau ada rezeki lah. Okay, baik tuan-tuan dan puan, jadi jom sama-sama kita mulakan. Yang mana ramai dah kata bersedia, dah ready dah tu semuanya. Okay, jadi jom sama-sama kita tarik nafas. Bos, tarik nafas sekali lagi. Bos, jom sama-sama kita mulakan kelas tahsin Quran kita. Okey, nota tu jangan lupa yang tuan-tuan puan, penting nota tu. Okey, jangan lupa. Yang tak buat lagi dekat rumah tu, kena buat dekat rumah. Nota penting tu. Okey. Baik, insya-Allah sama-sama kita baca istiazah sama-sama, insya-Allah. Tarik nafas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Okay, kita baca dulu sama-sama. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. Okay, berhenti kat sini eh. Alright, tuan-tuan dan puan, jom kita tengok hukum tajwid ni sama-sama. Ulaika, wow, jangan dibaca panjang sebab hanya ada pada tulisan, tak ada pada bacaan. Terus masuk dekat la tu, tak boleh baca ulaika, salah. Kena baca ulaika,
أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم ميم yang kosor jumpa dengan ميم yang sama adalah hukum idgham syafawi. Okay, faham tu meh? Teruskan. Min dunillah, nun kosor jumpa dengan huruf apa tuan-tuan dan puan? Dengan huruf dal. Alright. Ambil nota piramid tajwid, jeling nota piramid tajwid tu, tengok nota piramid tajwid tu betul-betul. Okay, kita tengok nun yang kosong, nun yang kosong jumpa dengan huruf dal. Okay, cuba tengok dekat nota piramid tuan-tuan dan puan-puan semua tu. Ada tak huruf dal? Dekat mana huruf dal? Cuba bagi tahu. Dekat iklab tak ada, dekat idgham bila gunnah tak ada, dekat idgham al gunnah tak ada, dekat izal halqi pun tak ada. So, dia termasuk dalam huruf apa? Huruf ikhfa hakiki, jadi hukumnya adalah ikhfa hakiki, sembunyikan. Okey, boleh tuan-tuan dan puan? Faham tak guna nota saya ni? Okey, tak apa, kita teruskan lagi. Banyak lagi kita nak terangkan ni. Okey, so dengungkan. Mi, jangan baca min salah. Miu salah. Mei salah juga. Dia kena mi mi dunillahi min awliya. Bunyi kat sini mim mat lazim, waqaf lazim, kena berhenti. Okay, kena berhenti, jangan tak berhenti. Terus yudha'afu lahumul 'adzab qala kubra. Berhenti kat sini, qala lantunkan 'adzab. Terus ma kanu yastati'u tati'u ta nipis ta tebal, jaga jangan baca sama-sama tebal sama-sama nipis, salah. Okey, dengar baik-baik. Ma kanu yastati'u nas-sam'a wa ma kanu yub lantunkan sikit, qala sughra yubsirun, sad jaga mumtaz. Alright, kita terus ayat 21, tarik nafas, kita baca sama-sama, read together. Ulaika alladhina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Alright, kita tengok sama-sama. Ulaika, wow, jangan dipanjangkan sebab wow ada pada tulisan, tak ada pada bacaan. Sama juga macam yang atas tadi tu. Okay, wow yang ada tanda bulat kat atas tu, kita tak payah baca panjang, tak boleh baca ulaika, kena terus masuk dekat la tu. Ulaika, ulaika, faham tom? Terus ulaika alladhi dhakir wa kallida khasiru. Panjang 4-5 harikat. Yang ni saya selalu tekankan dah. Okay, jumpa Pakcik Misai, Ombak Rindu, jumpa dengan Hamzah. Dalam satu kalimah ke, dalam dua kalimah ke, bacaan panjangnya sama bagi riwayat Hafs an Asim. So, ingat tuan-tuan dan puan-puan, Pakcik Misai, Ombak Rindu, Kening ataupun apa-apa istilah yang tuan-tuan dan puan-puan bagi dekat dia ni, dekat tanda mat ni, okay? Jumpa dengan Hamzah, kita baca, jumpa dengan Alif, jumpa dengan Alif kan, Hamzah ke Alif ke kan, baca panjang 4-5 harikat, okay? Boleh? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, teruskan. Khosiru anfusahum, nun kosong jumpa dengan fa. Alright, yang ni pun saya nak tuan-tuan dan puan-puan ambil nota, tengok nota, jering nota, buka nota. Laju saya cakap kan. Okay, ambil nota, tengok nota, buka nota, jering nota. Cuba cari kat mana huruf fa. Nun kosong jumpa dengan huruf fa, apa hukumnya tuan-tuan dan puan-puan? Cuba tengok kat nota tu, kat mana huruf fa? Dekat bawah sekali, dia dalam huruf ikhfa hakiki. So baca dengan dengung ikhfa hakiki. Boleh? Boleh? Saya tulis kat tepi tu dah. D maksudnya dengung. Hukum dia kat sebelah. Ikhfa hakiki. So baca anfusahum Boleh? Dengungkan. Anfusahum wa dhalla anhumma. Mim bertemu dengan mim idgham syafawi. Dan tuan-tuan puan-puan, yang ni saya nak bagi tuan-tuan puan-puan. Nun, tadi kita jumpa nun kosong kan? Yang ni nun yang ada tanda sukun. Nun yang ada tanda sukun, apakah hukumnya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati Allah sekalian? Apakah hukum dia?
Ya, betul. Hukumnya adalah izhal halqi. Okey, saya bagi tahu tuan-tuan puan, senang nak ingat. Ingat nun yang ada tanda sukun, hukumnya izhal halqi. Dekat mana-mana pun yang ada tanda sukun kat atas dia tu, nun tu, hukumnya izhal halqi. Tak payah nak tengok huruf selepas dia. Okey, tengok huruf selepas dia huruf ha kan. Okey, memang saya tuliskan dekat dalam nota huruf ha tu ada. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak senang, kalau nak easy, kalau nak mudah, kalau nak cepat, tengok je nun yang ada tanda sukun tu, tak payah tengok huruf selepas dia, kita dah tahu dah hukumnya adalah izhal halqi. Mumtaz, tayyib semuanya. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Maksudnya anda semua dah hebat dah, dah faham dah izhal halqi ni. Alhamdulillah. Teruskan. Anhumma wa idgham syafawi kanu yaftarun. Alright, teruskan. Ayat 22. Tarik nafas, baca sama-sama. La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Okay. La jarama annahum. Nun sabdu wajibul gunnah. Annahum. Mim yang ada tanda sukun, apa hukumnya? Saya nak tanda komen. Mim yang ada tanda sukun kat atas dia apa, apa hukumnya? Cepat komen, cepat, 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 cepat. Siapa komen, saya bagi mini love. Tak boleh nak bagi hadiah kan. Susah nak bagi hadiah. Bagi mini love je. Okay. Annahum wajibul gunnah. Hum ni mim yang kos, mim yang ada tanda sukun ni, apakah hukumnya? Cuba komenkan. Alright. Tadi nun yang ada tanda sukun, hukumnya adalah izhal halqi. So kalau mim yang ada tanda sukun, apakah hukumnya tuan-tuan dan puan? Mumtaz. Alhamdulillah. Hukumnya adalah izhar syafa. Wi, di izhar juga jelas annahum. Tak payah tengok huruf lepas dia dah, kita dah tahu dah hukumnya izhar syafawi. Muntas kepada yang jawab. Nah, saya bagi mini love sikit eh. Saya bagi mini love. Boleh tuan-tuan dan puan. Alright, kita teruskan. Fil akhirah. Fil akhirah. Ingat hamzah yang ada kat dalam ni, dia bukan ada kat luar, dia ada kat dalam. Kat tengah-tengah ni dia jadi hukum paca panjang lah. Fil akhirah. Fil akhirah. Jangan baca fil akhirati. Salah eh. Fil akhirati humul akhsarun. Okay, tengok kat sebelah ni. Tengok beza kan kedudukan hamzah kat sini dengan kat sini. Macam mana nak bezakan dia, tengoklah kedudukan hamzah tu. Kalau dia kat dalam, kat tengah-tengah, maksudnya dia baca panjang. Kalau dia ada dekat hujung ni, kat atas ni, maksudnya dia baca pendek. Fil akhirati humul akhsarun. Fahim tum? Mumtaz. Belajar benda baru tak hari ni? Kalau belajar benda baru, nanti lepas ni saya tanya lagi, kena ingat. Boleh? Okay, kita teruskan dengan ayat 23. Tarik nafas, baca sama-sama. Innal ladhina amanu wa amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim. Ambil balik. Wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mantas. Alright. Tengok sama-sama. Inna wajibul gunnah ladzina dzakru wa kanidah amanu wa amilus salihati. Sa wa amilus sa. Masukkan dekat sad. Kena pastikan tebal. Wa amilus salihah. Pedas. Salihati wa akhbatu. Wa akh. Kha jaga. Jangan wa akh. Ah. Ah. Wa akhbatu ila rabbihim. Tas. Terus. Ulaika ashabu. Jaga lagi huruf sa tu. Ashabul jannah. Wajibul gunnah ta marbutah di hujungnya, kalau kita nak berhenti jadi huruf ha. Test. Hum fiha khalidun. Tajib. Terus ayat yang ke-24. Tarik nafas, baca sama-sama. Masalul fariqain kal a'ma wal asammi wal basiri was sami'. Lagi sekali, tarik nafas.
مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. ممتاز. Alright. Tengok sama-sama. Masalu, masa, keluarkan lidah. Masalul fariqaini kal-a'ma, kal-a'ma. Hamzah dekat ujung. So, kita terus masukkan dekat Ain. Tak perlu baca kal-a'ma. Salah eh. Sebab kalau Hamzah kat tengah baru baca panjang. Hamzah dekat ujung ni, kat ujung alam alif ni. Nah, dibaca dengan pendek. Kal-a'ma wal-asammi. Sama juga. Wal asammi, mim sabdu wajib dengung. Nah, kalau tak baca dengung salah. Baca dengung dua harakat secukup rasa. Lebih dua harakat pun tak ada masalah. Wal asammi wal basiri, basiri. Baca sad dengan nipis dengan basi, jaga eh. Basiri wassami'. Berhenti. Hal yastawiyani mathalatha. Keluarkan lidah lam alif. Satu baris sahaja baca. Mat iwat sebab kita nak berhenti. Mathala. Afala tazakkarun. Dah keluarkan lidah. Mumtaz. Alright. Terus ayat 25. Boleh faham ya tuan-tuan dan puan-puan? Teruskan. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Right, tengok sama-sama. وَلَقَدْ, bulatkan. وَلَقَدْ, kalau segera. Ya, yang ni untuk tuan-tuan apa-apa ni, mana yang baru masuk ataupun yang baru join live bersama dengan saya kan. Live tahsin Quran ni. Okay, kalau anda tak tahu lagi huruf qalaqala, okay, saya bagi tahu sikit ni. Huruf qalaqala ada 5 huruf. Okay, ingat eh. Alif, ba, jim, dal, qaf, ta. Okay. Okay, ingat ni. Saya ringkaskan kepada baju, da, kopo. Siapa yang ada pensel sekarang ataupun ada kertas dengan dia, ambil tulis. Yang ni untuk yang mana yang tak tahu lagi. Yang mana yang dah tahu, yang mana yang dah hebat, dah ingat dah. Alhamdulillah, dia dah power dah. Saya tanya je semua dah tahu dah. Okey, ni kola-kola sugra, kola-kola kubra, kola-kola akbar. Masya Allah, yang tu dah hebat dah tu. Saya tak apalah, tak payah dengar pun tak apalah. Just tolong kawan-kawan kita yang lain ni kan. Yang mana yang baru hadir pada tahsinul Quran kita, tak tahu lagi. Jadi saya bagi tahu. Ada 5 huruf qalaqalah. Ingat eh, 5 huruf qalaqalah. Ba, jim, dal, qaf, ta. Tuliskan 5 huruf ni. Ba, jim, dal, qaf, ta. Okey, jadi saya singkatkan kepada baju da qata. Lepas ni saya tanya tuan-tuan dan puan, apa huruf qala-qala semua dah boleh jawab dah. Baju da qata, baju da qata, baju dah kotor. Okey. Dan qala-qala terbahagi kepada 3 bahagian, sughra, kubra, akbar. Yang ni nanti saya akan explainkan lain kali insya-Allah. Dia tak boleh bagi banyak-banyak, nanti poning palo ni. Poning palo dan nak ingatnya eh. Satu-satu kan, nak kena masuk, kena ingat. Susah kan. Jadi ingat dulu 5 jenis huruf qalaqalah ni. Next time saya akan pecahkan yang qalaqalah ni jenis dia. Alright, boleh tuan-tuan dan puan-puan eh. Baik, teruskan. Walaqad, qalaqalah sughra nama dia. Arsalna Nuhan. Jelas. Izhal halqi. Tengok eh, saya dah bagi tahu sebelum ni. Ambil balik nota tanwin. Ambil balik nota tanwin. Saya bagi tahu nota tanwin dalam Al-Quran ada 2 je. Selari, tak selari. Kalau selari ni, hukum dia keluar 1 je, iaitu izhal halqi. Boleh tuan-tuan dan puan? So kita tak payah tengok huruf lepas tu. Tengok huruf lepas tu ada hamzah, ada alif. Tak payah tengok huruf lepas tu, kita dah tahu dah. Nuhan, baca jelas. Boleh tuan-tuan dan puan? Nuhan ila qawmihi. Yang kat sini maksilah. Yang ni pula ilmu lain pula ni. Ilmu lain pula, iaitu maksilah. Maksilah dia ada 2, qasirah, tawilah. Nanti kita ajarkan lain kali. Okay, okay, jadi kena baca panjang. Qawmihi. Sebab apa baca panjang? Sebab ada pakcik misai ombak rindu kening kat atas dia tu.
Okay, baca panjang. Qawmihi inni wajibul gunnah lakum nadhirum binadhirum. Alright. Tanwin 99. Okay, ambil nota. Ambil nota tanwin dengan ambil nota piramid tajwid kita. Ambil nota tanwin dengan nota tajwid. Nota piramid. Okay, first kita tengok nota tanwin kita. Ni tanwin 99 ke tanwin 69? Tanwin 99. So tanwin 99 dia duduk dekat tanwin yang pertama ke tanwin yang kedua? Duduk dekat tanwin yang kedua. So tanwin yang kedua, kita kena tengok pula huruf. Tanwin yang kedua dia ada berpecah kepada beberapa bahagian, kan? Betul kan? So kita kena tengok huruf selepasnya. Huruf apa tu? Huruf mim. Alright, ambil nota piramid, tengok dekat mana huruf mim. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian, cuba bagi tahu sikit dekat mana huruf mim. Dekat hukum idgham bila gunnah. Salah, idgham ma'al gunnah. So kena masukkan dekat mim. Dengung ke tak dengung, tengok dekat sebelah kiri tu saya tulis apa. D ke XD, saya tulis D, iaitu dengung. So masukkan dekat mim dengan dengung. Sebab tu saya suka kalau saya buat anak panah macam ni. Supaya anda semua boleh bezakan ikhfa hakiki, dengung ikhfa hakiki dengan dengung idgham ma'al gunnah. Dia berbeza ya, tuan-tuan dan puan-puan. Idgham ma'al gunnah, dengungnya memasukkan. Dengung ikhfa hakiki dia sembunyikan. Alright. Nadhirum, nadhirum masuk dekat mim terus. Nadhirum mubin. Kita tak baca nadhirun, nadhirui. Kita tak baca begitu. Okay, kita baca nadhirum mubin. Tengok huruf selepas dia. Fahim tum? Alright, mumtaz. Baik, tuan-tuan dan puan, terus. Panjang lebar saya explain hari ni kan. Baik, tu. Jom kita teruskan. Kita baca dulu sama-sama. Tarik nafas. Alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum azab yawmin alim. Alright, mumtaz. Baik, terus tengok sama-sama. Alla, nun kosong jumpa dengan lam. Alright. Nun kosong, apa hukumnya tuan-tuan dan puan-puan? Jumpa dengan lam, apa hukumnya? Tengok, ambil nota piramid tajwid. Tengok hukum dekat mana huruf lam tu. Dekat hukum nun sakinah dan tanwin, dekat hukum idgham bila gunnah. So saya suka letakkan anak panah idgham, iaitu memasukkan la bila gunnah, masukkan tanpa dengung. Masukkan terus Allah, Allah. Jangan didengungkan Allah, salah. Terus masukkan Allah. Boleh? Allah ta'budu illallah inni akhafu alaikum azab yawmin alim. Jumpa lagi tanwin selari izhar halqi. Mumtaz. Alright, kita teruskan ayat 27. Tarik nafas. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا ترس وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا ترس بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. Okay, teruskan. Ambil balik. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. Mumtaz semuanya. Okay, baik tuan-tuan dan puan-puan, jom kita tengok sama-sama hukum tajwidnya. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِي كَلَّكَ لِدَهْ مَلَأُ. Hamzah tu dekat ujung tu, ha? Tak perlu baca panjang. مَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ. Alright, nun kosong jumpa dengan qaf. Apakah hukumnya tuan-tuan dan puan-puan? Tengok nota piramid tajwid dekat mana huruf qaf. Cari huruf qaf cepat. Komenkan dekat komen apa hukumnya. Okay. Alright, mumtaz.
Hukumnya adalah ikhfa hakiki. Ifa hakiki dengung ke tak dengung, tuan-tuan dan puan-puan? Dengung. Jadi dengung ifa hakiki kalau jumpa dengan huruf qaf, dia tak boleh senyum. Dia kena bersedia untuk sebut huruf selepas dia. Contoh dia, miun qaumihi miun, dia tak munculkan mulut, dia tak senyum. Miun qaumihi, dia bersedia untuk sebut huruf qaf tu. Boleh? Dia tak masukkan ni tuan-tuan dan puan, dia bersedia je untuk sebut huruf qaf. Miun qaumihi ma naraka illa basharam mithlana. Alright, tengok tanwin tak selari. Budakkan dekat tanwin tak selari ni. Alright, tanwin tak selari jumpa dengan huruf apa tu tuan-tuan dan puan-puan? Cuba tengok jumpa huruf apa. Okey, tengok huruf jumpa huruf apa? Jumpa dengan huruf mim. Huruf mim dekat mana hukumnya? Dekat idgham ma'al gunnah. Dengung ke tak dengung? Dengung. So masukkan idgham, masukkan, betul. Basharam mithlana, basharam mithlana. Masukkan dekat mim tu. Dengung jaga eh. Teruskan. Wa ma narakat تبعك إلا الذين هم أراذلنا أراذلنا ذاك الوكالدة روس بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل kat sini pun sama. Nun kosor jumpa dengan fa, fa hakiki. Sebab tak ada dekat dalam nota piramid tajwid kita huruf tu. Dia ada kat bawah sekali tu, selain huruf di atas tu, fa hakiki. Boleh? Faham tuan-tuan apa eh? Fadlim. Okay, mim jumpa dengan ba. Alright. Yang ni pun saya nak tuan-tuan dan puan-puan fokus dan tekankan. Kena ingat eh, yang ni senang je sebenarnya. Kalau kita nampak mim yang ada tanda, yang ada berkaki tu, dia mim ni yang kecil tu dia ada dua. Ada yang mim berekor, ada yang berkaki. Tapi yang kita jumpa berkaki ni hukumnya adalah iklab. Rapatkan bibir atas dan bawah. Pastikan bersentuhan sahaja, jangan kemamkan. Fadlim. Salah. Dia fadlim. Fadlim. Lembut je kita letak. Bal nazunnukum dhaqil wakalidah. Nun sabdu wajibul gunnah. Nazunnukum kadhibin dhaqil wakalidah. Alright, mumtaz. Boleh tuan-tuan dan puan-puan, fahim tu? Okay, ayat yang terakhir, ayat 28. Tarik nafas sama-sama, baca sama-sama. Qala ya qawmi ara'aytum in kuntu ala bayinatim min rabbi وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزم لقي سكالي أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ممتاز. Alright, kita tengok hukum tajwid sama-sama. Qala ya qawmi ara'aytum in kuntu. Nun kosong jumpa dengan kaf, nun kosong jumpa dengan ta. Okay, cuba tengok kat mana kedudukan dia, kat mana kat mana apa ni, apakah hukum dia. Okay, macam mana bacaannya? Okay, jadi dekat dalam hukum ifa hakiki juga. Sebab apa? Sebab huruf kaf, huruf ta tak ada dekat dalam nota piramid tajwid tu. Dia ada dekat dalam huruf ifa hakiki ke bawah sekali tu. So bacanya dengung dengan cara senyum. Iqwantu. Sebab kaf nipis, ta pun huruf yang nipis. Iqwantu ala bayinatim. Dan wen tak selari jumpa dengan mim. Jumpa banyak juga tadi ke atas. Idgham ma'al gunnah. Masukkan dekat mim. Bayinatim mir rabbi. Nun kosong jumpa dengan ra. Cuba tengok nota piramid tajwid lagi. Kat mana huruf ra tuan-tuan dan puan-puan? Okay, kat mana huruf ra? Dekat idgham. Bila gunnah. So baca dengung ke tak dengung? Tengok kat tepi tu tulis apa. Tak dengung. So masukkan sahaja dekat ra ni. Buat anak panah masukkan
tulis tak dengung, tak dengung. Okay, mir Rabbi termasukkan mir Rabbi wa atani ni panjang, ingat eh, bi panjang ni panjang sebab ada jamat tu. Rahmatam tanwin tak selari lagi ya, sebab tu saya suka saya suruh tuan-tuan dan puan-puan perhatikan baik-baik setiap tanwin-tanwin tertentu tu, kena perhatikan selari ke tak selari ke. Kalau selari kita dah tahu dah izal halqi, kalau tak selari ni kita kena hati-hati, kita kena tengok huruf selepas dia baru kita boleh tahu apakah hukumnya. Boleh tak faham tuan-tuan eh? Okey, jom sama-sama. Rahmatam. Jumpa dengan huruf mim lagi. Idgham al-gunnah. Baca lagi sekali. Wa atani rahmatam min ayasyum. Ayadihi fa'ummiyat. Fa'ummim sabdu. Wajibul gunnah. Fa'ummiyat. Hamas. Bercikkan sikit. Miyat. Alaikum. Boleh. Teruskan. Anulzimukumuha wa antum, senyum tadi ta nipis, nun kosa jumpa dengan ta, ifa akiki nipis, wa antum laha karihun. Baca lagi sekali, last time, tarik nafas. Anulzimukumuha wa antum laha karihun. صدق الله العلي العظيم. Alright, alhamdulillah, terbaik semuanya tuan-tuan dan puan-puan dan rahmat Allah sekalian. Selesai tahsin Quran kita, semua boleh faham ya apa yang saya ajarkan tadi. Okey, berdasarkan nota-nota yang saya bagi tadi tu, semua tengok eh nota, ada yang tak tengok, ada yang dah ingat dalam kepala alhamdulillah. Yang tak ingat lagi, nota ni sangat penting. Nota ni sangat membantu anda semua dalam mengenal hukum-hukum tajwid. Lagi-lagi nun sakinah dan tanwin. Ada banyak lagi sebenarnya hukum-hukum tajwid dalam Al-Quran ni, tapi saya ajarkan yang basic-basic dulu supaya tuan-tuan puan-puan tak pening kepala, senang ingat, senang praktikkan. Okey? Dan insya-Allah jadi sama-sama kita baca doa tilawah Al-Quran dulu, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا الله رحمتك مي dengan القرآن jadikan ia pimpinan cahaya petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui, rezekikan kami membacanya sepanjang malam, sepanjang siang hari, jadikan ianya hujah kami ya Rabbal Alamin. Amin amin ya Rabbal Alamin. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah selesai mentahsin Al-Quran kita pada pagi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang dah sama-sama hadir pada pagi ini. Terima kasih juga kepada yang mana yang dah tolong share, yang dah tolong kongsikan, yang dah tolong sebarkan. Mungkin ada yang sedang sibuk bekerja, ataupun mungkin ada yang sedang sibuk mengemas rumah dan sebagainya, bercuti, tapi sempat juga nak luangkan masa bersama-sama bertahsin Quran. Alhamdulillah, saya ucapkan tahniah dan terima kasih. Dan tak lupa juga saya ucapkan ribuan dan jutaan terima kasih kepada penginfak Digital Star, penyumbang-penyumbang Digital Star. Saya doakan semoga anda semua, tuan-tuan dan puan-puan semua, dipermudahkan segala urusan, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah, dan dimurahkan dengan rezeki yang melimpah ruah, dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi insyaAllah, baik tuan-tuan dan puan-puan,
Mungkin sampai sini saja. Memandangkan hari ini hari Ahad, masing-masing ada urusan. Dan of course lah, saya pun ada urusan juga. Maklumlah hari hujung minggu kan. Jadi terima kasih kepada semua yang mana yang rasa live kelas tafsir Quran kita ni sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat membantu untuk anda belajar Al-Quran, yang rasa sangat-sangat membantu anda untuk kenal hukum-hukum tajwid, tahu hukum-hukum tajwid daripada tak tahu kepada tahu. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk kongsi, jangan lupa untuk sebarkan. Walaupun dah habis live, kena share, kena kongsi, kena sebarkan kepada kawan-kawan lain supaya mereka boleh tengok secara ulangan, ataupun diorang boleh lepas ni boleh tengok secara live. Mana tahu kan. Sebab tu kita kena share, kena kongsikan supaya dengan ilmu ni kita dapat sebarkan. Ilmu yang saya kongsikan, tuan-tuan dan puan-puan, dapat sebarkan, dapat kongsikan kepada lebih ramai lagi umat Islam di seluruh dunia, insyaAllah. Okay, jadi sebagai penutup, jom sama-sama kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr, innal insana lafi khusr. إِلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Jadi saya minta izin untuk undurkan diri dulu. Terima kasih lagi sekali lagi kepada semua. Selamat berehat. Kita jumpa untuk segmen yang seterusnya. Ingat tagline kita, malu mengaji, ingat kami, ingat KMP. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.